Pemirsa, ratusan suporter dan pecinta sepak bola dari berbagai daerah menggelar aksi solidaritas atas tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Mereka menggelar doa bersama hingga aksi menyalakan 1000 lilin. Forkopimda Kabupaten Semarang dan ratusan suporter sepak bola menggelar doa bersama 1000 lilin di Gedung Serbaguna Alun-Alun Bung Karno Ungaran. Para supporter juga menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas dan bela sungkawa untuk korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Aksi juga menyanyikan lagu khas milik supporter Arema FC. Satu dalam jiwa. Aksi solidaritas untuk supporter Arema Malang juga dilakukan di Kudus. Supporter Macan Muria Kudus menggelar doa bersama dan aksi 1000 lilin serta tabur bunga atas insiden yang merenggut ratusan nyawa. Aksi 1000 lilin dilakukan di alun-alun Simpang 7. Mereka membawa poster duka untuk Malang serta menyanyikan lagu dan yel-yel Aremania. Di Banjarnegara, ratusan pecinta sepak bola, supporter, dan polisi gelar doa bersama untuk para korban tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Meski diguyur hujan, tidak menyurutkan para peserta untuk menggelar aksi kepedulian ini. Mereka juga menyalakan 1000 lilin dan tabur bunga di alun-alun kota Banjarnegara. Gimana rasanya seorang ibu yang karena kemanusiaan di atas segala. Sementara itu, ratusan personil gabungan Polres Demak mengheningkan cipta sebagai rasa empati tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Hening cipta dilakukan di sela-sela apel pasukan operasi Zebra Candi 2022 di Mapolres Demak. Tim Liputan Metro TV.